Hai, welcome to my channel. Ada di antara kita, guys. Channel mama yang paling friendly and family. Cooking, saving, planter, touring, life and hack DIY. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Kutunggu jejak persahabatanmu. Cara memakai cobek baru. Yuk, cus aja ke videonya. Jadi, cobekku yang selama 14 tahun ku pakai udah rusak, guys. Jadi aku beli yang baru. Ini seharga 38.000, lumayan gede, guys. Setelah aku beli, aku rendam dengan air. Nah, seperti itu sampai permukaannya basah. Selanjutnya dibersihkan, guys, pakai sikat cucian ataupun sikat gigi yang sudah nggak terpakai bisa juga. Kita gosok-gosok biar debu-debunya terangkat ya, guys. Setelah itu kita buang airnya. Lap pakai tisu ataupun kain sampai benar-benar kering, guys. Kita tunggu beberapa saat. Nah, seperti itu, di tisu nampak kotornya, guys. Langkah selanjutnya, kita ambil beras. Terus kita tumbuk, kita haluskan. Nah, seperti itu, guys. Jangan batu sama batu ya, guys. Malah nanti lebih banyak yang tergerus batunya atau cobeknya. Tambahkan juga garam bisa, guys. Kita ulek terus sampai semua permukaan. Jangan lupa, walaupun di pinggir-pinggirnya juga tetap kita ulek. Nah, seperti itu. Ini berfungsi biar alas atau permukaannya merata ya, guys. Kita ulek terus. Jadi saat nanti sudah siap dipakai, sudah tidak tergerus batunya. Simpel banget, guys. Bisa juga pakai garam ataupun bumbu-bumbu lainnya. Ulangi langkah seperti itu 2 atau 3 kali sampai benar-benar cobek batunya siap untuk digunakan. Simple, guys. Silahkan mencoba tips cara memakai cobek baru ala di antara kita. Semoga berhasil ya. Oke lah, guys. Sampai di sini dulu untuk vlog hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah, bye bye.